Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Kailila 30. Kali ini aku bakalan ke telepati. Nah, kemarin kita udah ke Left and Right dan kita juga udah ke Landscope. Sekarang kita bakalan ke telepati. Oke, ini kita udah turun ya guys. Dan tadi kita juga udah parkir. Dan seperti biasa ya, waktu kita jalan ini ada kayak gambar-gambarnya gitu. Dan ini ada tempat sabunnya, ini ada hand sanitizer. Ini aku pakai sanitizer dan cek suhu. Ini cek suhunya otomatis. Dan waktu dibuka itu kayak ada bunyi bel gitu. Dan ini waktu kita masuk ya. Tuh, di sini kita langsung aja ke sebelah kanannya. Di sini ada kayak penghargaan gitu ya. Tuh ada balon-balonnya guys. Dan ada bunga-bunga. Tuh, ini di dalam kaca gitu ya. Itu ruangan sebelahnya yang Landscope kemarin. Dan ini guys ada tempat minuman-minuman dinginnya ada di sini. Tuh ini namanya ya. Ada cerita itu dan banyak lagi. Nah, oke, ini kita langsung aja beralih ke ruangan sebelahnya. Di ruangan sebelahnya ini kita bisa lihat ya, itu kayak ada ovennya dan itu ada tempat foto juga. Oke, ini kita lagi kayak pesan-pesan gitu guys. Mau yang mana aja? Dan ini kita pesan jeli gula malaka sama strawberry coco guys. Ya, tempat duduknya. Dan ini kita beralih ke ruangan ke sebelahnya. Di sini ada roti-rotinya gitu guys. Tuh, ini roti-roti semua. Dan ini guys di sebelahnya ini ada mango gitu. Tuh, ini ada puding-pudingnya. Wow, imut-imut banget guys. Nah, dan ini kita beralih ke sebelahnya. Ini ada bentuk kelinci, itu namanya Italian panna cotta rabbit guys. Tuh, imut banget. Dan ini di bawahnya ada dessert boxnya. Dan ini juga ada semacam kayak kue-kuenya gitu juga guys. Ini benar-benar imut-imut banget ya desain-desainnya. Ini juga ada tulisannya dan ini juga ada boneka kelinci yang bawa keranjang gitu guys. Oke, kita beralih ke ruangan sebelahnya. Ini ada roti-roti. Tuh, ini ada roti-rotinya gitu ya guys. Dan ini di sampingnya kayak ada pie gitu guys. Dan ini di sebelahnya juga ada kue-kue. Tuh ini guys. Ini ya guys tempatnya. Dan ini aku mau duduk yang di sebelah sini guys, yang dekat ada bunga-bunganya dan ada colokannya gitu. Dan ini udah datang guys cookies yang double cokonya. Dan ini aku mau cobain cookies double choco. Itu tadi aku pesan yang cookies taro sama cookies double choco. Dan ini aku bakal makan yang cookies double choco. Kalian bisa lihat dari stikernya, itu imut banget. Ada stikernya, kita buka dulu. Stikernya cute banget guys. Jadi ini kita keluarin ini guys isinya. Tuh ini udah datang jadi gula malaka, choco berry, ada juga dessert box tiramisu, dan ada panna cotta rabbit. Ini guys double cocoknya, buat rasa aku sih kayak cookies ya guys. Memang ini tuh cookies gitu. Oh, ini choco berry-nya, ini jeli gula malakanya, itu cookies double choco-nya, itu panna cotta rabbit, dan itu dessert box. Ini pertama kita mau cobain yang choco berry ya. Ini tuh minuman gitu. Oke, kita langsung aja coba. Ini buat rasanya itu kayak minuman strawberry gitu ya guys, tapi kayak ada
gula merahnya dikit gitu, guys. Oke, berikutnya ini aku mau makan yang jelly gula malakanya, guys. Dan ini langsung aja kita coba ya. Oke, guys, dalamnya itu kayak ada cincaunya gitu. Ini enak banget, guys. Nah, berikutnya kita bakalan coba dessert box-nya. Ini atasnya tuh kayak ada bubuk-bubuk coklat tuh gitu ya. Dan ini kita buka dulu stikernya ya pertama-tama. Soalnya ini tuh kayak ada stikernya gitu. Ini tuh kotaknya bening, jadi kita bisa lihat, guys, isinya apa, guys. Ini stikernya udah kebuka dan langsung aja kita coba. Tuh, guys, ini it's so satisfying banget, guys, ngeliatnya. Dan ini berlapis-lapis, langsung aja kita coba. Ini enak, guys, rasanya tuh kayak coklat sama krim gitu, enak banget. Tuh, ini lapisannya tuh kayak satisfying banget waktu nyendok kayak gitu. Oke, kita bakal lagi ya, dan kalian bisa lihat lapisan dalamnya, guys. Berikutnya kita bakalan makan pada kota rabbit, dan ini tuh bagaiku tuh sayang banget dimakan, guys, soalnya bentuknya tuh udah bagus banget gitu loh, mana ada matanya lagi gitu, guys. Ini kayak kelinci beneran ya. Ini teksturnya tuh kayak mochi dan dikelilingi sama cookies dan gula merah. Nah, pakai sampingnya, ini penampakan depannya, guys. Langsung aja, guys. Wow, ini sayang banget sih, guys, ini aku nyendoknya. Dan ini kita coba. Ini rasanya kayak mochi, guys, bagi aku. Matanya rasanya kayak coklat. Ini gak ada kupingnya. Ini berarti gak ada kupingnya. Matanya udah dimakan. Kita coba ada-ada di bawahnya. And then kuahnya. Kuing. Tuh, ini lapisan dalamnya. Perhatikan quick, nanti sih kayak ada apa gitu ya. Tuh, kayak gini, guys, penampakannya tadi tuh silau ya. Enak banget sih minuman yang ini, enak banget, bener. Ini chocoberry-nya. Ini chocoberry, ini gula malaka, dessert box, sama panna cotta rabbit, dan itu tadi juga ada cookies. Tapi ini untuk kayak gitu tuh kayak cabai gitu. Kalau yang ini bagi aku tuh, ini tuh kayak mochi-mochi gitu ya. Kecubit kupingnya, terlepas ya. Nah, buat ini rasanya mochi manis. Ini buat rasanya mochi manis. Isinya ya polosan doang. Dan ini ada oreonya dan ada gula merah dicairkan sepertinya. Nih, guys. Dan biskuit tadi, ini sama-sama biskuit. Okay. Ini mama aku, guys. Strawberry ya, yang ini tuh namanya chocoberry. Yang ini jelly gula malaka. Yang ini rabbit. Yang ini dessert box tiramisu. Ini, guys, namanya tiramisu ya, tuh. Dan ini, guys, proses layar di balik aku ngerekam tadi, guys. Jadi ini prosesnya, guys, aku ngerekam tadi.
aku kayak gini, aku ngerekam tadi bisa jadi hasil rekamannya kayak gitu. Ini om aku guys yang rekamnya. Ini mana kota lebih tadi? Tuh, jadi HP aku tuh kayak disenderin gitu di tisu, di kotak tisu, guys. Buatannya. Sayang, Nak. Gimana? Dan ini guys, foto-foto ya. Lagi di jalan sama mama. Ini kita udah di jalan pulang.